Bapak itu Budi. Bapak enggak. Berjuang dewe itu, Pak. Sebetulnya kalau keluar juga ada saya ngatur. Bikin salut, polisi ini borong dagangan penjual jamu sang ibu pencari nafkah sendirian sampai mau nangis. Sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan seorang polisi yang sedang patroli tampak berhenti di pinggir jalan. Aksi polisi itu mencuri perhatian publik. Lantaran polisi ini tampak sedang membeli dagangan seorang ibu dengan bonceng anaknya berjalan di pinggir jalan sedang berjualan minuman berupa jamu. Video itu direkam oleh polisi tersebut dan dibagikan di akun TikToknya @dulurbudiman, kemudian viral. Berdasarkan unggahan tersebut, polisi yang diketahui berdinas di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur itu, dan polisi itu terlihat berhenti lalu turun dari mobil patrolinya, lalu menghampiri seorang ibu yang sedang menuntun sepeda angin sambil bonceng anaknya dengan bawakan jualan dagangan jamu. Polisi tersebut tampak berbincang dengan seorang ibu yang bawa anaknya sambil jualan. Terdengar obrolan bahwasanya diketahui ibu tersebut telah ditinggal pergi suaminya entah kemana, sehingga untuk bertahan hidup dengan anaknya terpaksa jualan jamu keliling walaupun kondisi terik panas matahari yang sangat menyengat. Dan terus lirih berpikir berjuang dewe juga sebetulnya kenapa lo berjuang dan sehat terus bapak polisi nak. Amin, doakan sehat selalu ya. Sehingga buat sang polisi terketuk terharu melihat perjuangan ibu penjual jamu tersebut. Untuk semua dagangan yang dibawa ibu tersebut diborong oleh polisi tersebut. Satu persatu dagangannya tersebut dimasukkan ke dalam mobil patrolinya. Berdasarkan unggahan tersebut, sang ibu tampak berterima kasih kepada polisi itu. Dia bahkan sampai mau menangis bersyukur tersebut telah habis dagangannya. Sang ibu tersebut tak lupa mendoakan sehat panjang umur rezekinya lancar pada polisi yang baik hati itu. Aksi polisi itu pun mendapat respon positif dari warganet. Mereka salut dengan aksi polisi itu dengan beragam komentar dituliskan. Ikut nangis bapaknya minggat betapa beratnya beban hidupmu. Berjuang sosok ibu sendirian bertahan hidup. Ini pak polisi yang patut dicontoh. Sehat terus pak, semoga panjang umur. Bahagia dunia akhirat. Pak itu jualan di Sidoarjo mana barangkali nanti pas lewat bisa disamperin. Ringkasan komentar beberapa akun yang diringkas.